satu soalan yang sering ditanya, perkara yang tidak boleh dibuat oleh seorang penghafal Al-Quran. Jadi, ada dua tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insyaAllah, hari ini Ustazah nak sharekan pada anda di luar sana ada dua tip perkara yang tidak boleh dibuat oleh seorang penghafal Al-Quran. Jadi, pertama, pastikan diri anda pun tidak melakukan perkara syubhah dalam kehidupan kita. Firman dalam Al-Quran, Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi, apakah perkara syubhah? Syubhah ni, benda yang selalu yang benda kita buat adalah pemakanan kita. Kita kena tahu mana makanan yang boikot, mana yang tidak, bukan sekadar halal dan haram sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong pastikan dalam kehidupan kita ni, tiada lakukan perkara yang sia-sia. Dalam surah Mu'minun, anillawi mu'ridun. Kalau di dalam PTI, kita sangat tidak menggalakkan para pelajar kita ni untuk membiasakan diri kita dengan bermain game yang terlampau sangat, membaca bahan bacaan yang tidak memberi faedah, menyanyi lagu-lagu yang tidak memberi faedah. Jadi, insyaAllah, dua tips sekali lagi yang saya tekankan. Jauhi diri anda daripada perkara syubhah. Yang kedua, jauhi diri anda daripada perkara yang melalaikan.